Bahasa Indonesia kelas 7 SMP, cerita fantasi. Pembahasan soal nomor 7 sampai 10. Bacalah teks di bawah ini. Selang beberapa bulan, Atlantis lenyap tiada tersisa. Bencana maha dahsyat seketika mengubahnya menjadi legenda. Malam itu mereka baru percaya bahwa ada kekuatan yang melampaui kecerdasan. Tanah diguncang gempa, gunung-gunung muntah, lahar api mengalir membakar rumah dan sawah. Keluarga tewas tertinggi bangunan megah. Anak-anak menjerit, para orang tua hampir gila mencari anak mereka. Latar tempat kutipan cerita di atas adalah A. Suatu tempat bernama Atlantis. B. Suatu tempat di gunung. C. Suatu tempat di bumi. D. Suatu tempat di desa. Jawabannya adalah latar tempat adalah tempat di mana sang pelaku mengerjakan sesuatu pada saat peristiwa atau kejadian dalam cerita sedang dijalani. Seperti di mobil, di jalan, di gedung, dan di hutan. Jawaban berdasarkan cerita di atas adalah A. Suatu tempat bernama Atlantis. Soal nomor 8. Bacalah teks berikut. Pada suatu sore musim panas, ketika dia berjalan pulang ke rumahnya dengan penuh senyuman seperti biasanya, dia menemukan sebuah pot hitam yang besar tergeletak di tanah. Latar waktu kutipan cerita di atas adalah A. Sore hari. B. Musim panas. C. Ketika jalan pulang. D. Ketika menemukan pot. Jawabannya, perhatikan pembahasannya terlebih dahulu. Latar waktu adalah saat di mana sang pelaku mengerjakan sesuatu pada saat peristiwa atau kejadian dalam cerita sedang ia jalani. Seperti pada zaman dahulu, 1000 tahun yang lalu, di siang hari, di malam hari, di waktu yang akan datang. Jawaban berdasarkan teks di atas adalah A. Sore hari. Nomor 9. Bacalah teks di bawah ini. Gombu bersama ibu lalu mengecat sapu terbang miliknya dengan warna merah ceria. Gombu lalu melingkarkan beberapa helai pita berwarna-warni. Sekarang, sapu terbang Gombu cantik sekali. Gombu tak lagi malu. Meski tidak baru, sapu terbangnya tak kalah cantik dibandingkan milik teman-temannya. Yang paling penting, sapu terbang itu kuat. Gombu memeluk ibunya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Gombu. Yang penting kamu senang dan sapu itu tetap aman untukmu, jawab ibunya. Amanat kutipan cerita di atas adalah A. Harus menuruti nasihat ibu. B. Harus selalu bersyukur. C. Harus selalu senang. D. Harus selalu ceria. Jawabannya adalah B. Harus selalu bersyukur. Soal nomor 10. Nenek mengatakan bahwa itu salah satu sapu terbang terbaik yang pernah diciptakan. Kalimat langsung dari kalimat di atas adalah, perhatikan pilihan berikut dan tanda bacanya. Setelah kalian perhatikan tanda bacanya, yang digunakan untuk kalimat langsung, maka jawabannya adalah C.